Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berperang melawan Khawarij. Berperang melawan Khawarij. Kekejaman Khawarij zaman Sayyidina Ali sangat luar biasa. Dan salah satu yang membunuh Sayyidina Ali, salah seorang daripada mereka, Khawarij. Nampaknya ahli ibadah. Kata baginda Rasulullah, Ashgal awwalin wal akhirin. Orang yang paling teruk hukumannya di akhirat ada dua. Yang pertama adalah orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Dan yang kedua adalah orang yang memenggal engkau atau menetak engkau sambil dipegang kepala Sayyidina Ali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh di ubun-ubunnya sini dan darah akan mengalir membasahi janggut engkau. Ini dua orang yang paling teruk hukumannya di akhirat. Yang menyembelih unta Nabi Saleh dan yang membunuh kepada engkau. Siapa nama pembunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Muljim. Khawarij. Punya ideologi songsang. Menghalalkan darah orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang amat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada pemikiran kepada orang yang seperti ini, melihat kepada orang yang amat rapat dengan baginda Rasulullah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditetak. Apa yang menyebabkan dia punya, orang kampung saya punya nyali, punya keberanian untuk melakukan demikian? Ideologi songsang yang berlaku di zaman kita sekarang menghalalkan banyak darah karena ideologi yang songsang. Ini penyakit lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain. Walau demikian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mereka Khawarij yang memerangi berkali-kali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata ditanya oleh pengikut Sayyidina Ali, "Akuffarun haula?" Mereka itu kafir? Kata Sayyidina Ali mengatakan, "Minal kufri farru." Mereka lari daripada kekufuran, mereka bukan kafir. Memerangi kepada Sayyidina Ali. Walaupun "Amunafiqun haula?" Mereka munafik? Kata Sayyidina Ali mengatakan, "Munafik itu zikirnya sedikit, mereka zikirnya banyak." Bukan hanya salat, zikirnya pun banyak. Mereka salat, mereka zikir juga, zikirnya pun banyak. Tapi problem kepada ideologi seseorang ini bila mengubah kepada keyakinan yang sebenar menjadi perbuatan songsang, walaupun zahirnya beribadah. Walaupun zahirnya beribadah. Walihada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bernama Dzul Khuaisra atau Dzu Ats-Tsudayyah, ketika Nabi mengagihkan harta rampasan perang, seorang dibangun, nampak kepada dahinya ini ada tanda sujud. Kemudian bajunya ini kusut masai. Adanya tanda sujud, banyaknya ibadah. Pakaiannya kusut masai sebagai tanda dia ini zuhud. Pakaian kain pelekatnya sampai kepada pertengahan betis. Karena demikian ramai para sahabah, yakni nampak daripada zahirnya perfect daripada segi zahir ibadahnya. Orang yang sama ini juga bangkit berdiri mengatakan, "Ya Muhammad, adil. Hai Muhammad, adillah kamu di dalam mengakhirkan harta rampasan perang ini." Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala orang ini." Kata Nabi, "Jangan." Kata baginda Rasulullah, "Kalau bukan aku adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Allah percayakan aku tentang wahyu langit, engkau tak percaya kepada aku tentang masalah hal keduniaan. Apa yang memberanikan orang ini bercakap dengan Nabi mengatakan seakan-akan dia lebih tahu daripada Nabi? Apa yang berlaku kepada orang ini setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak minta maaf. Dia pergi, dia tinggalkan Nabi." Kata baginda Rasulullah, "Akan keluar daripada sulbi orang ini golongan yang kalau baca Quran macam Quran baru diturunkan, yakni indah bacaannya, bagus, tepat, salat, masya Allah, luar biasa, lai jawis taragihim, tapi tak lepas daripada tenggorokannya sini, tak sampai kepada hati, hanya di mulut saja, maknanya mereka baca Quran, mabharul ibadah itu ada tapi tidak masuk ke dalam hatinya.
ahli ibadah, mungkin baca Quran, mungkin sholatnya banyak. Bukankah ini contoh-contoh yang berlaku di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Ali pun juga, tapi pada masa yang sama, la Rasulullah wala Sayyidina Ali mengkafirkan kepada mereka. Mereka kafir wahai Amirul Mukminin, tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan mereka lari daripada kekufuran. Adakah mereka munafik? Kata Sayyidina Ali mengatakan mereka itu bukan munafik. Munafik berzikir sikit, ini orang berzikir banyak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata mereka pengikut Sayyidina Ali, kalau begitu mereka ini siapa? Kafir bukan, munafik bukan. Katanya ikhwanul lana baghaw alaina. Saudara kita, tapi yang keluar daripada yang keluar melawan kepada kita. Masih dikatakan ikhwanun lana, saudara kepada kita, payung la ilaha illallah, jangan dikeluarkan. Zaman kita sekarang, orang-orang yang suka mengkafirkan kepada orang seakan-akan lebih afdal daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang diperangi, yang dibunuh, yang di apa, masih tidak mengkafirkan Sayyidina Ali. Kita sekarang karena beza sikit saja dalam masalah tawassul, kafir. Dalam masalah sikit-sikit, kafir. Sikit-sikit, syirik. Nabi susah payah kasih orang masuk kepada Islam. Zaman kita sekarang, orang dengan mudah kasih keluar daripada Islam. Bukan mudah untuk nak mengatakan kafir kepada seseorang. Kata Imam Al-Baqillani mengatakan, kalau saya nampak kepada orang 99 perbuatannya menghala kepada kekufuran, ada 1% yang masih ada ke al-iman, saya tak nak kafirkan orang itu. Adapun sekarang 99 nampak Islam, satu saja yang mungkin silap perbuatannya sudah dikeluarkan daripada Islam. Krisis fiqah, krisis dalam pemahaman terhadap agama. Ingat, jangan kita mengenalkan Islam dengan kita punya perbuatan. Perbuatan kita tidak boleh mewakili kepada Islam. Tapi tindakan ataupun apa yang ada pada Islam itu terapkan kepada diri kita. Tapi jangan kenalkan Islam melalui perbuatan kita. Islam kena dikenalkan melalui konsep Islam, bukan dengan perbuatan orang Islam. Orang Islam kena mencontoh kepada Islam untuk menerjemahkan Islam, tapi jangan memaksa orang mengenalkan Islam dengan perbuatan kita. Faham, dong?